Silakan percayakan wasit, kalaupun itu pelanggaran sengaja langsung diganti dengan kartu kuning, maka dengan kartu merah kalaupun diberat. Juara wali Ostio Fluid, juara cua Pak Cence ataupun Anu, para simatnya Pak Cence, Cinti Ani, langsung diganti kartu kuning ya. Maksudnya tidak perlu, ini sudah nampak besar dan sangat-sangat rawan. Pertandingnya kelas ataupun perkelahian atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Luar biasa. Di edisi Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 kembali kami siarkan secara langsung dan secara live perebutan di 8 besar di Open Turnamen sepak bola mini Pemuda World Cup yang pertama ini. Luar biasa. Kembali kami informasikan, adapun di partai yang pertama ini wasit yang memimpin ada saudara M. Arif S.Pd. selaku wasit senior yang dimiliki Pemuda World Cup yang pertama ini dan dibantu kedua awalnya. Awal yang pertama ada Ardiansyah Syahrudin, dibantu awal kedua ada Dylan Hidayat dari Lito. Kepada para penonton, para pecinta sepak bola ini Pemuda World Cup yang pertama ini, staf beta bagi keluarga-keluarga saya sedanam bojo tentu menontonnya di tempat-tempat yang teduh agar terhindar dari paparan sinar matahari. Kembali on fire saudara, pertemuan di partai yang kedua ini luar biasa, yang datangnya dari Kota Bima. Skuad-skuad terbaik yang dimiliki Kota Bima datang dari ujung timur saudara, yaitu dari Koresatu PT, Tukat Mas FC, dan dijamu oleh sang raksasa dari Labadobu Barat, yaitu Akamsi. Luar biasa. Di sore hari ini tenang posisi dilakukan ke depan, masih bisa diamankan umpuk 10 Doni. Dan selamat datang kepada kakanda saya yang tercinta, Bapak Haji Safrudin Haji Anwar SHI selaku ketua pemuda. Bagi kami ini ketua pemuda BD. Selamat datang kakanda yang tercinta. Staf beta, tak ada ya kita kakanda untuk mengamankan pertandingan di partai yang pertama ini. Kembali on fire saudara, Tukat Mas terlepas ada pukul 10 di sana. Syahrul masih Syahrul di kampung pukul 7 di sana. Ada Fira tadi kembali melebar bola off, lempar ke dalam untuk PT Tukat Mas atau kapten di sana. Cek di lagi-lagi lempar ke dalam saudara untuk PT Tukat Mas. Luar biasa, kode satu menurunkan tim squad terbaiknya dari PT Tukat Mas. Kembali drama tersaji saudara dalam tenaga bebas di sana. Ada saudara Latif mengambil alih tenaga bebas.
luar biasa pertemuan di partai yang pertama, memperebutkan empat besar, membantu pemain di sana, balikin hitam bola di sana. Oh, pelanggaran. Ada 60. Bos, besar. Bos. 8 besar, 8 besar. 8 besar. Ini tak 8 besar. Siap, siap, Pak Fabi. Siap salah. Siap. Ini ya ini. Pak. Hantar pas, sebentar piti. Kembali saudara. Buka tolong buku 9. Melebar. Tarik ke belakang. Pelanggaran terlihat jelas oleh sang wasit utama. M. Arif di sana. Kembali. Ada sang latih mengambil alih saudara. Sudah lakukan. Angku ke depan. Sembulan. Awal pelanggaran, hati-hati saudara, melakukan pelanggaran di ruang terlarang, terjadi kembali drama saudara. Akamsi mengambil alih tendangan bebas di luar kotak putih, sangat berbahaya. Ada Risman mengambil alih. Risman ditangkap cermat Hairu selaku goalkeeper yang dimiliki PT Tukat Mas. Kapten, hati-hati. Pelanggaran kembali terjadi. Lagi-lagi PT Tukat Mas membangun serangan saudara. Dan selamat datang kepada sang Budi Putra, tim yang akan bertanding di partai yang kedua. Luar biasa, Budi Putra, anak asuhan dari Bapak Imanur Fauzan. Nomor 5 di sana, ada huruf melebar. Kamsik, pelan, latih, ada pukul 17. Azuhan, terlepas, serangan. Terpatah, lempar ke dalam. Rijal, kau jep, itu, kembali, akan si Bausel, Bausel berada sana bertarung kembali, lempar ke dalam saudara. Luar biasa, tim belit-belit awal. Mencetak gol yang pertama, merubah pemain skor menjadi 1-0. Akamsi, sang raksasa dari Laba Lebu Barat. Luar biasa penampilan yang begitu apik. Dan mudah-mudahan saudara-saudara saya ini dari PT Tukat Mas tidak berputus asa untuk menyamakan kedudukan atau untuk memenangkan pertandingan di partai yang kedua ini yang akan melaju ke 18 besar. Pertandingan dilakukan tembakan cermat Raiko. Hormat Ibarra. Kapten, berbahaya. Ada Nahrul tadi, sangat berbahaya. Kembali tenang pojok di sana, ada pukul 9. Ada Erlang, melebar, ada pukul 11 di sana. Kembali, Akamsi. Kontrol ada pukul 17 di sana, masih tahu pukul 17 terlepas. Ada pukul 9. Ada Alfa, kembali ada Saharul, Al-Latif, pemain jangkar, jatuh di sana. Ada pukul 6 Risman, ada pukul 17, ada Zuhen, Hidai. Ada pukul 11 di sana, Evin, lepas,
dan cermat. Ada mempunyai 7 firah dari pintu tukat mas. Kembali mempunyai 3 di sana. Ada Helmi. Balik ke sama yang luar biasa. Bola off lempar ke dalam untuk PC Tukat Mas. Dan selamat datang kepada skuad terbaik yang dimiliki Kota Bima, Flexi FC dari Salama. Lampung 4 ke Lampung 5 terbaca di saat kepada Lampung 6 ada Risman melebar ke Saharul kontrol kembali. Kembali pukul 7 lebar. Ada pukul 7 di sana ada Arman. Ada pukul 17 Yugen. Pukulnya lebat. Bahaya. Bola liar. Masih bisa diamankan Doni. Tukat mas. Suruhan. Ribet. Menyeimbangkan menjadi satu sama. Apa yang terjadi dengan Akamsi ini saudara? Ada ternyata ada perlawanan dari PT Tukat Mas. Dan kita akan mendengarkan pendapat dari Pak Abi Katibas mengenai saudara yang menjadi pertandingan begitu seru dan apik ini. Silakan saudara. Iya Bung Bas, betul sekali. Di mana pertandingan di partai pertama ini cukup seru. Jual beli serangan dari kedua tim. Tim raksasa dari Rabat Dompu bernama Akamsi ini tidak mengalahkan mental daripada tim kuda hitam dari PT Tukat Mas. Luar biasa, terbukti dengan skor satu sama di babak pertama di menit-menit akhir ini. Luar biasa, silakan dilanjut Bung Bas. Pendapat yang sangat luar biasa dari Pak Bung Ketimas. Luar biasa. Terima kasih kepada beliau. Dan kalaupun bisa Allah menilai dan meninjau pertandingan ini setahun mulai. Latif mengambil alih di sana. Siapa yang disisu? Latif sendiri pakai hidup. Lepas Akamsi melambung tinggi suti yang lewat nomor 7 lewat 24 apa yang dicari? Lepas lepung 9 Akamsi Sarut disunduh keluar di sana. Wasit pergantian pemain wasit dari Akamsi. Nomor punggung 9 ditarik keluar. Hah? 9 ya? Jatuh di. Nomor punggung 7 ditarik keluar. Digantikan nomor punggung 19. On. Terlalu enggak? Mau cedera. Larman cedera. On. Dilepas. Suai. Berbahaya. Akamsi Saharul. Latif lagi kurasa-kurasa. Risman melakukan kesalahan. Kembali tenang bebas. Risman ditarik keluar, digantikan Angga, nomor 20.
luar biasa. Perubahan strategi formasi rotasi yang dilakukan sang pelatih yang dimiliki Akam Sira pada bubar. Kembali Akam Sira, terlepas, kurang cermat. Tukat mas, pukul 13, Helbi. Kembali bertarung di sana, lebar ke dalam, Tukat mas melakukan pressing kembali terhadap Akam Sira. Helmi, terlepas, urulan. Kembali gejolak terjadi, tidak akan cermat, Riko. Di mana? Pun, lebar, sahur tujuh terbaca sampai ke berdiri. Ada pemuda-pemuda di sana. Ada Angga, pemain yang baru masuk. Ada pengobat, melebar, ada Amir Khan. Pukul 11, sahur. Kembali nempuh ke 11, di sana ada Evin tadi, Uun. Tidak apa yang terjadi saja. Untuk Akam Sira. Tahu-tahu. Tahu koi. Kelepas. Terbaca dalam bawah dua. Ada gila. Kembali pukul balak Widan, rasa ke atas. Ada pukul 7 atas Yugen. Diraih sang Riko di sana. Itu babinya. Akan di Cukup utara. Oh ya. Bola terjadi. Helmi, pemain junior saya luar biasa pergerakannya. Cakapnya berubah, terbaca saudara Wildan. Ada pengumpat Amir, lempar ke dalam sudah bukan, terbaca nomor 17. Ada Hugen. Ibaratkan saja bola di sana lempar ke dalam untuk PT Tukat Mas. Lempar ke dalam sudah dilakukan pukul 13. Ada Dimas. Wildan kokoh sekali pukul 11. 9 di sana Erlan. Lempar ke dalam untuk Akam Sira. Lagi-lagi pressing yang dilakukan Akam Sira terhadap PT Tukat Mas. Saudara Latif mengambil alih. Luar biasa pertandingan di sore hari ini. Disponsori oleh PT Bank Lopok Kendah. Mati. Dalam itu Akam Sira. Ke depan. Ada punggung 9. Ada Erlan tadi. Diraih cermat. Ada Heru. Selaku goalkeeper ini miliki PT Tukat Mas. Akam Sira. Apa yang terjadi di sore hari ini? Kau dimiliki kota Dusra ini adalah PT Tukat Mas di sore hari ini. Bertarung dengan Akam Sira pun Yugen. Kembali pukul 9 Erlan. Pelan, Uun. Masih Uun. Mencari celah di sana Masih Uun. Kurang cermat. Dibuang saja. Ada lompungun 7. Ada Faira. Ada Sira. Lepas ke dalam. Pojok kembali untuk Akam Sira. Latifah sudah berbahaya. Ada Ebin tadi sudah melambung di atas Mister Gawang. Luar biasa, kokoh sekali pertahanan dari PT Tukat Mas. Kuda hitam yang dimiliki kota Bima. Kembali kapten di sana. Ada punggung 5. Ada Nahru tadi. Kembali. Ayo dia. Berdiri. Melebar. Ada punggung 11 di sana. Ada Edwin. Harusnya ke depan.
Angga. Ukun di 7. Sembilan, Latusa. Sebab. Punggung 5 tadi. Naharul. Latif mengambil alih tendangan bebas sosial untuk Akamsi Rabat Lubu Barat Kota Bima. Caru tol gundiri macam perangan. Alayhi. Kembali Akamsi serut di blok Sanggol selaku center back yang dimiliki PT Pukat Mas kembali menghasilkan tendangan pojok. Ada Uun, pemain pengganti yang dimiliki Akamsi mengambil alih tendangan pojok. Siapa lagi tujuh, laju ke depan. Dibawa di kawal. Syahrul. Mas Syahrul di kawal pukul 9. Aung di depan Helmi. Di kawal Syahrul yang masih terlepas. Helmi! Kisah pukul 9. Dibuang saja oleh Sang Latif. Lepas ke dalam. Buka pas Wildan. Pukul 11 berputar bola. Uun. Masih Uun di sana. Epin. Uun. Masih Epin. Ma. Di dalam pukul 7 di sana Sang Epin. Luancar Rumat. Sang Kapten pukul 5. Ada Naharul. Di sana pukul 4 di sana. Ada Amir Khan. Pemain dari India. Saudara Amir Khan. Syahrul pelan Latifah melebar ada punggung 9 di sana ada Erlan kembali ke Syahrul Latif Syahrul pedang kedua tarik belakang terbaca Sang Don Wildan kontrolnya ada Angga membantu di sana boleh cerbat berbentang bola Epin kembali Syahrul masih Syahrul terlepas Syahrul. Dibuang saja oleh sang kapten di sana Nahrul tidak mau mengambil risiko menghasilkan tendangan pojok. Ada Uun mengambil alih. Akamsi Syahrul melambung tinggi sundulan dari Syahrul. Ke depan kembali Erlan sundulan bola liar terjadi. Uun membantu di sana. Doni mengamalkan pertahanan kembali. Angga Basah terbaca oleh Heru selaku goalkeeper kembali Saru Erlan ada pukul 4 Amin membantu di sana dari PT Tukat Mas Angga aku ke depan balik pukul 11 di sana ada Evin saudara saya yang tercinta kepada iya. Evin, sundulan, melebar. Ada pukul 13, Dimas. Masih Dimas di sana. Dimas. Takuran cermat. Dibantu pukul 3. Melambung tinggi, saudara. Luar biasa. Apa yang terjadi di partai yang pertama ini? Ternyata ada perlawanan yang dilakukan PT Tukat Mas terhadap Akamsi juga dikira-kira ya saudara padahal menurut saya bahwa prosentasenya 60-40 ternyata seimbang 50-50 seimbang ini pas berbahaya balik dengan gawang. Amir Khan, Helmi. Apa yang terjadi? Pelanggaran. Ayo. Latif. Depan. Terbaca pemain belakang di sana langsung Zahrul aku ke depan. Balur udara terjadi udara. Tendangan pojok untuk Akamsi kembali terjadi. Perlawanan kembali terjadi. Rawan kebar Akamsi. Uun.
Kedisat, Sulawet, Sarek. Ah, gurencah rumah. Kembali serang balik saudara PT Tukat Master jadi saudara. Angkia. Pelanggaran terlihat tarikan. Apa yang terjadi? Di daerah pojok terjadi kembali. Kembali diguncang pertahanan dari PT Tukar Mas oleh Akamsi Rabal Bubarti. Tuk-tuk gongan. Bebas Harun. Bali tolong dibantu dari serangan balik. Hilmi dituju masih Hilmi. Angga di blok saya kokoh sekali bek kanan yang dimiliki Akamsi. Mau pipo. Kembali body charge terjadi di ruang belakang di sana. Helmi melambung tinggi suti yang lakukan saudara Helmi. Latifah mengambil arah ke dalam. Sudah lakukan ke barat. Hampir saja. Kembali terjadi tendangan pojok untuk Akamsi. Lagi-lagi pertahanan dari PT Tukat Mas diobrak abrik oleh Akamsi. Luar biasa pertarungan di partai yang pertama ini. Pendekar akhir. Tepat. Terbaca Heru. Pukul 9 di sana makanya sungguh segera lah. Suti melebar. Ada Yugen tadi. Selaku jenderal bagi PT Tukat Mas angkut ke depan. Baik pada Mas. Empat di sana. Ada Amil tadi. Lempar ke dalam untuk PT Tukat Mas. Perlawanan yang dilakukan PT Tukat Mas sudah lakukan berempat. Diraih Sang Riko. Aranja. Angga tadi. Ada pukul sebelah Devi. Kurang cermat. Latif membantu di sana terlepas. Helmi. Bumpat. Terbosan. Masih. Kembali dibantu pukul 17 Yugen. Sahal membantu di sana. Pelanggaran Helmi Salaman. Salaman. Kedepan. Berbahaya. Masih menyempitkan. Kick off babak kedua dengan skor imbang saudara, satu sama, dan tentunya akan melaju ke adu penalti memperebutkan ke delapan besar. Ya baik, kami akan mulai guys. Ada penalti untuk yang tendang pertama Tukat Mas dan ketua tim yaitu gawang, silakan menuju ke samping kiri maupun samping kanan gawang, baik gawang Akamsi dan juga Tukat Mas. Tendang pertama Akamsi, Uun nomor 19.
gol. Renang kedua dari Tukat Mas Gion. Nomor punggung 2. Perenang kedua dari Akamsi Latif nomor punggung 8. Gol. Skor 2-1 untuk Tukat Mas. Sementara perenang ketiga dari Tukat Mas Nahrul nomor punggung 5. Ayo go. Gol. Renang ketiga dari Akamsi Sahrul. Tidak gol. Skor sementara 3-1. Perenang keempat dari Tukat Mas. Kalau masuk menang Fira. Ilon Fira. Tidak gol. Masih pemain keempat dari Akamsi Ebay. Kalau tidak masuk, kalah. Skor 3-2 sementara Tukat Mas. Hero. Ini tiluan Hero sih. Diseparo apa itu? Masuk mana? Tiluan Hero deh. Tiga orang. Patul Fira. Pertandingan menangkan oleh Tukat Mas, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kamsi dan selamat untuk Tukat Mas.